Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel Masku Kreatif. Dan ini adalah mesin untuk cetak styrofoam secara otomatis menggunakan kawat ya. Dan paket pembelian mesin ini kalian akan mendapatkan satu set rangka, kemudian ada kontrolernya di bagian sini. Ini kontrolernya sudah include kabel. Kemudian ini ada kawat cadangan. Ini adalah baut untuk pasang bagian atasnya dan ini ada tatakan anti slip buat bagian kaki-kaki di samping kaki-kaki yang ini bisa ditaruh di bawah sini dan ini posisi sudah semi rakit jadi untuk pemasangannya tidak perlu bingung oke okay. terus yang di sebelah sini ada penahan untuk busanya ya atau foamnya ya karena ini ukuran kecil ukuran 100 kali 50 jadi dengan penahan segini sudah cukup kecuali nanti kalau custom areanya lebih gede itu memerlukan dudukan atau penahan yang lebih gede. Oke, untuk paket yang didapatkan seperti ini, ini untuk bagian atasnya. Oke, ini juga penahan atasnya. Penampang besarnya seperti ini ya, lumayan gede juga. Oke, untuk mesin sudah satu set, tinggal pakai saja. Softwarenya juga menggunakan software yang open source, jadi tidak perlu membayar lagi. Kemudian kalau ada kendala juga mudah perbaikannya karena kontrolernya menggunakan Arduino. Jadi sangat mudah. Di sini di kontrolernya di bagian belakang ada cek untuk ke komputer, ada kipas, ada ke motor dan pemanas, kemudian ada ke listrik. Di sini ada knop untuk mengatur suhu kawatnya dan di sini ada petunjuknya sehingga kawatnya bisa kita atur sesuai dengan yang cocok ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara merakitnya. Karena ini dosa merakit jadi rakitnya sangat simpel. Kita tinggal pasang bagian atas saja dan pengkabelan. Oke, untuk pemasangannya seperti ini. Siapkan open plus. Kemudian ini ada ada dua jenis ya. Yang ini, bentar. Y1, Y1 ini di sebelah sini, di sebelah kiri. Kemudian yang Y2 di sebelah sini. Patokannya, ini di sebelah dalam, di sebelah sana ya. Terus ini di sebelah sini, kiri. Untuk memasang, supaya lebih mudah saya pasang sebelah sana dulu. Ini ada, di sini ada skrupnya nih skrupnya tinggal dipasin saja kemudian di belakangnya nih ini yang nyantol ke batang profilnya ya oke saya coba pasangin kita pasang dulu yang Y2 kita pasin aja nih lurusin Nah, kita masukin ke sini. Oke, kalau sudah pas kita tahan. Kita kencangkan. pastikan bagian bawah sini rata sama yang sini ya. Kita ukur lagi sudah rata atau belum? Kalau belum bisa diganjal. Mau kurang naik dikit. Nah, kira-kira sudah rata, tinggal dikencangkan saja oke sudah terpasang ya kita pasang yang satunya lagi tinggal pasang yang ini yang ini nih motornya menghadap ke sini kita tinggal kencangkan pakai open plus di sebelah sini Oke, okay, kita pasin dulu bawahnya. Bawahnya sudah rata atau belum? Soalnya kalau nggak rata nanti bakal nyentuh lantai. Oke, okay, kalau dirasa sudah rata, oke. Okay. Oke okay, ya, sudah terpasang dua-duanya. Sudah terpasang, kanan kiri sudah terpasang. Kemudian di pojokan dulu ke sini, kita pasang bagian atasnya. Ini kita pasang yang bagian atas. Nah, untuk bagian sini dan ke sini untuk pasang ini kita butuh skrup nih Okay, sudah pas ya. Sudah terpasang yang atas. Kemudian kita pasang kawatnya. Ini kawatnya. Untuk pasang kawatnya ada di bagian bawah. Di sini ada tempatnya. Ini ya. Ini untuk pasang kawatnya. Kemudian yang sebelah sini ada pasang aja di sini. Nanti ada skrup untuk pengaitnya. Di sini buat ngencangin atau buat menahan, tapi nggak pakai skrup nggak masalah. Lalu kita sambungkan ke sini. Oke, jadi ini menggunakan udah menggunakan bekas ya. Ini bekas kanan kiri. Kalau misalnya kurang kuat, nanti tinggal dipotong aja kawatnya dan dipendekin. Oke, ini segini sudah sudah cukup kemudian selanjutnya kita pasang kontrolernya dan ini adalah kontrolernya tampilannya seperti ini ya ini cukup ramping oke di sini ada kenopnya untuk mengatur suhu kawatnya kemudian ada kipas untuk pendingin bagian dalam di sini kabel USB yang ke komputer kabel power dan kabel untuk ke motor oke kita lihat sebentar untuk kabel ke motornya ini sudah ada labelnya semua tinggal dicocokkan dengan label yang ada di motor. Ini motor Y1, kemudian X1, di sini ada X2 dan Y2. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya mau pasang-pasang karena soketnya sudah ada labelnya semua. Kemudian yang merah ini, ini untuk ke kawat. Jadi kawat ke tepinya ya setelah per ya. Oke, kita langsung pasang saja. Kita pasang seperti ini, bisa taruh di sebelah kiri atau sebelah tengah. Bebas kita pasang ikuti sesuai petunjuk oke ya kita jauhin dulu oke di sini ada ada Y1 di sini ada Y1 kita tinggal pasang saja nah mungkin kebalik pasang kemudian ada pasangannya ini ada X1 di sebelah sini, X1 juga kita pasang. Nah, yang panjang ini panjang ke sini. Ini ada motor X2 sebelah sini. Kemudian ini ada motor Y2 paling ujung. oke okay, dan ini sudah posisi terpasang ya untuk supaya lebih rapinya kalian tinggal kaitkan saja di sini pakai kabel tis sudah disertakan dalam paket kemudian untuk kawat ini tinggal ditaruh di atas sini diikat kalian bisa ikat di sini di atas ini kemudian nanti di satu sisinya dipasang di kawat yang ini. Pasangnya setelah per ya, berarti di sini. Jangan di pernya. Nanti kalau di pernya, dia akan ikut panas dan ikut melar. Pasangnya di sini. Kemudian yang ini tinggal diikat di atasnya. Di atas ini. Karena ini hanya untuk panduan, jadi saya tidak ikat pakai kabel. Kemudian langsung pasang sebelah sini. Setelah per ya, pastikan ya. Oke, nggak perlu khawatir untuk kabelnya, karena kabel ini sudah menggunakan kabel yang tahan panas sampai 8 ampere. Dan untuk kawat sepanjang ini tidak sampai 8 ampere. Oke, kemudian kalau sudah, tinggal dicolokkan saja ke power supply listrik. Saya kasih contoh untuk menyalakan. Nah, ini udah nyala ini udah nyala ya tandanya nah, udah nyala seperti ini untuk menyalakan tinggal putar aja ke kanan nah nanti sampai ketemu dengan voltase yang cocok jadi di sana dipastikan nanti dicek juga pakai form apakah sudah ngebakar kemudian kita atur nah untuk standarnya pakai 4 sampai 5 volt saja sudah cukup karena ini kawatnya kecil juga supaya hasilnya juga lebih detail dan rapi oke kemudian ini tinggal sambung ke komputer review dikit alatnya seperti ini alatnya ukurannya kompak ya tidak terlalu besar tidak terlalu kecil dan untuk area busanya bisa sampai 25 cm ke sampingnya kemudian ada penahannya ini kanan kiri panjang totalnya 120 kemudian area dalamnya bisa sampai 100 x 50 cm oke teman-teman itu untuk proses perakitan mesin CNC cutting foam sangat mudah ya jadi sangat simpel tinggal pasang bagian sumbu Y yes saja dua dan pengkabelannya pengkabelan sudah lengkap sudah ada label-labelnya tinggal mengikuti saja oke sekian kalau misalnya ada pertanyaan atau mau pesan bisa langsung kunjungi kolom deskripsi atau nomor yang tercantum di deskripsi oke terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya